Jumpa lagi bersama kita di Sarjana Entertainment. Hari ini kita lagi jalan-jalan di kampung wisata, yaitu Kampung Nusa. Ingat, ini kita lagi jalan-jalan di Kampung Nusa yang ada di Aceh Besar. Inilah kampung wisata yang kita lagi jalan-jalan di kampung wisata. Kita lihat ada apa aja di Facebook. Oke, rekan-rekan, jika kita datang ke wisata Kampung Nusa ini, pertama kita sampai yang nampak dulu ada posyandunya. Setelah posyandu ada musala. Setelah musala masuk ke gerbang masuk, di situ kita diambil tiket Rp5.000 per orang. Setelah masuk lagi ke dalam ada wisata, yaitu wisatanya seperti jembatan di setelan-setelan Jepang gitu. Jika jalan-jalan di Kampung Nusa ini ada banyak gambar-gambar yang dilukis langsung dengan tangan, dan ada kata-kata bijaknya seperti ini: tidak setiap orang punya gaji, tapi setiap orang punya rezeki. Itu maknanya sangat dalam, karena kita yang cari rezeki. Rezeki itu bukan berupa gaji, karena rezeki itu karena kesehatan, teman-teman yang baik, dan peluang bisa jalan-jalan seperti ini, itu rezeki. Ya, ini ada gambar yang menarik juga di belakang saya, yaitu ini gambar ini, kalau saya lihat sekilas dari pengamatan saya, menggambarkan tentang anak-anak yang sekolah atau mengaji, dan orang yang sedang ke kebun atau ke sawah untuk mencari rezeki. Jangan sampai melupakan untuk sholat, karena di mana aja kita bisa sholat, baik di ladang maupun di tempat sekolah atau tempat belajar. Jangan lupa untuk sholat tepat pada waktunya. Yuk, dan gambar selanjutnya ini. Emang kalau kita lihat sekilas seperti gambar asal-asal, tapi penuh makna. Di sini seperti orang Tok Gabuh adalah kesenian asli Aceh. Ini Tok Gabuh, dan ini ada Rapa'i. Rapa'i juga kesenian asli Aceh. Semua filosofi gambar ini, Aceh ini memiliki banyak kesenian dan budaya yang menjadi ciri khas asli Aceh. Ayo kita lihat lagi. Kan waktu kita jalan-jalan ada satu jembatan yang menarik, itu jembatan kayu yang menghubungkan dari jalan setapak ke sawah. Jembatan ini cocok untuk kawan-kawan yang suka foto setelan-setelan arah ala-ala Jepang-Jepang gitu. Yuk kita lihat jembatannya. Harga tiket Rp5.000 untuk satu orang yang masuk ke From Nusa to the World. Ya, rekan-rekan. Dari Kampung Nusa untuk dunia. Saya dengar-dengar ini ada From Nusa to the World. World. Apa itu, Pak? Ya, apa itu Kampung Nusa ini bisa jadi salah satu tempat tempat wisata yang jarang lah pokoknya. Di sini ada tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Misalnya ada tempat-tempat yang misalnya alam sangat, ada sawah, gitu, ada ilalang, gitu. Pokoknya mantap lah. Dengar-dengar banyak bule yang datang sini, Pak. Oh, banyak, Pak. Bule hitam atau kulit putih, Pak? Iya, pasti campur-campur. Kayak zebra, Pak. Hitam putih. Ada yang hitam, ada yang putih. Tergantung bulenya dari mana. Oke, makasih, Pak. Kalau hitam, bule semua? Kalau hitam,
Ya, orang Nigeria mungkin. Nigeria.